Nah, kali ini saya akan memanggil teman saya untuk dibukakan auranya oleh Kang Mas Rukan. Okay, ya, silakan Mbak Ashifa. Ya. Oke, pemirsa. Jadi ini salah satu contoh untuk buka aura. Silakan Mbak Ashifa. Ini silakan duduk menghadap ke kamera. Iya. Ini adalah salah satu contoh teknik buka aura. Jadi di semua pakar aura beda-beda caranya atau mungkin kemampuannya beda-beda. Ini hanya sebatas contoh saja, kita buka aura betul. Mbak Ashifa ini kita buka aura untuk kecantikan ya, iya, sama jodoh. Ini iya, belum menikah ya. Baik. Nah, untuk buka aura sendiri itu ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan minyak. Nah, ini disebut minyak sarana untuk buka aura. Selain minyak, banyak sekali lah ya para pakar aura di sana punya cara tersendiri begitu. Dan ini hanya saya hanya contoh saja, salah satu contoh buka aura dari Asosiasi Para Psikologi Nusantara. Dengan kapas supaya kita tidak menyentuh langsung kulit klien kita, karena dalam kode etik kita kalau bisa menghindari sentuhan langsung ya. Ini di kode etik di para psikologi profesional. Jadi untuk menghindari sentuhan langsung maka kita gunakan kapas ya, supaya yang menyentuh bukan kulit kita tapi kapas. Yang kedua memang kita menggunakan minyak, karena minyak adalah salah satu sarana yang mudah mentransfer energi. Tujuannya adalah kita doa kita dan juga energi yang pembuka aura bisa terpancar, bisa menyalur. Dan yang paling penting, pakar aura tersendiri juga harus tahu kondisinya. Kalau dia sakit jangan membuka aura. Iya. Kalau kondisi pasiennya, kliennya dulu ya, Kang. Kliennya juga yang buka aura. Oh iya. Jadi kalau yang buka aura sehat boleh. Oh, boleh dua-duanya. Yang kalau yang pasiennya sakit gak masalah, oh, kita sembuhkan. Oh, begitu, kita sembuhkan. Iya. Tapi kalau untuk aura, misalkan pasiennya sakit, kita buka aura terapi penyembuhan. Oh, berarti beda. Kalau aura yang paling penting malah pakarnya. Yang pakarnya, iya. Pakarnya, betul. Gitu. Kalau itu pakarnya, beda dengan yang lain, misalkan susu atau yang lain itu pasiennya tidak boleh sakit. Tidak boleh sakit. Kalau ini aura, pakarnya. Maka pakarnya harus sehat. Iya tadi ya, Kang. Ya. Aura bisa memancarkan. Betul. Iya. Supaya pasiennya yang sakit bisa sembuh. Begitu. Jadi itu bedanya. Baik, kita praktek ya, Mbak Ashifa. Boleh tutup mata, boleh buka mata, bebas saja sambil berdoa sesuai keyakinannya, apa yang diinginkan, dan kita buka aura kecantikan dan jodoh. Oke, ya. Kasih. Baik, ya. Saya izin di untuk aura ini di area wajah ya, area wajah kita sentuh dengan minyak sama kapas. Ya, ini salah satu contoh saja. Baik, pemirsa kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita alirkan energi aura dari ilahiyah, dari Tuhan, dari alam. Karena aura itu di sekitar tubuh ada aliran elektromagnetik begitu. Sentuhkan. Oke, ini tadi berkaitan tentang cakra. Jadi kita sautalkan antara cakra-cakra supaya auranya terpancar seperti tombol cakra. Oke, buka matanya sebentar. Kita aliri energi. Supaya cantik berwibawa di saat bicara. Oke, untuk kecerdasannya supaya berwawasan luas dan tambah cantik. Oke. Ya, buka matanya supaya dilihat. Oke, tangannya ini ya. Oke, bisa di ke wajah sedikit saja. Nah, oke, sudah cantik ya. Ya, cukup kurang lebih seperti itu. Rasanya beda ini ya. Iya, itulah. Tadi ada transfer aura ya, supaya lebih percaya diri, lebih cantik dan sehat. Amin ya. Amin. Itu salah satu contoh untuk buka aura, pemirsa. Dan di manapun beda-beda, karena setiap pakar aura itu mempunyai cara dan juga kemampuan yang berbeda-beda. Anda bisa buka aura dimanapun Anda berada. Ini hanya sebagai edukasi, salah satu contoh praktek buka aura. Tidak ada cara yang macam-macam. Artinya tadi ada kode etiknya, ya kita tidak boleh menyentuh secara langsung. Iya, kita pakai kapas atau pakai cara yang lain.
Begitu Bu Risa. Ya. Terima kasih Mbak Sita, semoga sukses. Iya. Ya, semoga lancar. Amin. Semoga lancar ya. Oke. Iya. Ya, gitu. Tadi sudah ada salah seorang klien yang sudah dibuka auranya. Terlihat sekali ya bahwa wajahnya lebih ceria begitu ya setelah melakukan ya, buka aura. Sehat. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Saya akan Mas Ruhan, para psikolog.